Rumah tangga Ria Ricis dan Teuku Ryan sempat diterpa isu tak sedap. Pernikahan yang belum genap memasuki usia 3 tahun itu dikabarkan retak karena jarang menunjukkan kemesraan di depan publik. Namun, kabar itu seolah terbantah dengan foto-foto terbaru yang dibagikan di sosial media. Dilihat dari Instagram Ria Ricis, ibu satu anak itu membagikan sejumlah momen romantis bersama sang suami ketika sedang berlibur. Dalam keterangannya, adik kandung Oki Setiana Dewi itu mengindikasikan liburannya kali ini hanya dijalani berdua dengan Teuku Ryan tanpa mengajak anaknya, Moana. "Jangan selidih sampai habis, ceritanya Moana enggak diajak ya," tulis Ria Ricis dalam captionnya. Dalam unggahan yang dimaksud, Ria Ricis dan Teuku Ryan terlihat sedang menjalani liburan di tepi pantai. Tak sekedar berlibur, keduanya juga tak segan berbagi momen romantis bersama. Dalam 3 foto awal unggahannya, Ria Ricis dan Teuku Ryan tampak berpose romantis di atas kapal pinisi. Di foto berikutnya, mereka berdua terlihat membagikan keromantisan di dalam kamar, lengkap dengan dekorasi yang sudah disiapkan layaknya orang sedang berbulan madu. Tak pelak, unggahan Ria Ricis itu pun dikomentari beragam oleh warganet. Tak hanya mereka yang melihat keromantisan yang ditunjukkan, beberapa warganet justru menilai liburan mereka kali ini dalam rangka mempersiapkan anak kedua. "Sepertinya adiknya Moana akan launching nih, amin," tulis salah satu warganet. "Moana dua sunih kayaknya," sahut yang lain. "Coming soon adiknya Moana," timpal yang lain lagi. Selain dari itu, Ricis yang sangat menyukai kegiatan di air pun langsung girang bukan main melihat beningnya lautan di Labuan Bajo. Bahkan pada unggahan terbarunya, Ricis pamerkan aksi ganasnya. Ryan pun menyebutkan bahwa aksi Ricis tersebut ganas. Pernyataan itu Ryan tulis di kolom komentar. Tanpa menunggu lama, unggahan Ricis tersebut langsung ramai menuai beragam komentar netter. Kali ini banyak dari mereka yang lemparkan kekaguman dengan aksi Ricis seraya soroti kemesraan dengan Ryan. Mengingat sebelumnya rumah tangga Ricis dan Ryan diisukan retak. "Gaya liburan yang susah untuk ditiru," komen seorang netter. "Aku suka laut dan pantai sama kayak Ricis, tapi aku gak bisa berenang, kalaupun ke pantai, paling cuma berendam, kalau bisa berenang, Masya Allah mungkin semua aku buat sama kayak Ricis memang seseru itu di pantai," seloroh yang lain. "Masya Allah gaya liburan kalian tuh beda dari yang lain, sama Watil Janah Ryan Ricis," timpal lainnya. "Masya Allah gaya liburan kalian tuh beda dari yang lain, sama Watil Janah Ryan Ricis," tambah yang lain. "Semoga pernikahannya langgeng terus, sehat selalu dan tidak pernah melupakan tentang kelautan perairan," sahut lainnya. "Keren BGTT cuy Kak Ricis sehat-sehat ya," imbuh netter yang lain-lain.